Selamat datang wisudawan Departemen IPM Program Sarjana. Wisudawan Departemen IPM Program Sarjana. Departemen Biologi Program Sarjana berjumlah 13 orang. Selamat datang wisudawan-wisudawati Departemen Matematika dan Sains Data Program Sarjana. Berjumlah 14 orang. Selamat datang wisudawan-wisudawati Program Pasca Sarjana. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan ijazah program sarjana dan program pasca sarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Wisuda 3 tahun 2022 dimulai. Pimpinan berserta anggota senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita tepukan
pandangan untuk mengenang para arwah pahlawan yang telah mendahului kita, terutama pahlawan pendidikan. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Hadirin, disilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Adib Sutra Dewangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'u samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahibah. Wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Dhalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli shay'in fa'budu wa huwa ala kulli shay'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ طَرِيفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ
وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك بك لا إله إلا هو صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembukaan acara penyerahan ijazah program sarjana dan program pasca sarjana wisuda 3 tahun 2022 oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ijazah sarjana magister dan program doktor wisuda 3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas tahun 2022 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penyerahan ijazah lulusan program sarjana dan program pasca sarjana oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Profesor Dr. Syukri Arif M.Eng, disilakan mengambil tempat. Kepada Ketua Departemen Kimia, Bapak Profesor Dr. Mai Ebi. Nama-nama wisudawan wisudawati Departemen Kimia Program Sarjana. 1. Ihsan Gusti Rilma, anak dari Bapak Jasril SH dan Ibu Marneli. Predikat lulus sangat memuaskan. Dua, M. Habil Al-Rafif, anak dari Bapak Joni dan Ibu Yeni Fadila. Predikat lulus sangat memuaskan. Tiga, Wini Sukrila, anak dari Bapak Damris dan Ibu Resmil. Predikat lulus dengan pujian. Empat, Gustia Elizar, anak dari Bapak Almarhum Ajizar dan Ibu Al-Laili. Predikat lulus dengan pujian.
5. Rizka Astin Fitria, anak dari Bapak Aksar dan Ibu Martini AMD. Predikat lulus dengan pujian. Enam, Alfir Rizki, anak dari Bapak Syafrin dan Ibu Dalianis. Predikat lulus dengan pujian. Tujuh, Nurul Pratiwi, anak dari Bapak Junaidi dan Ibu Syafrienti. Predikat lulus dengan pujian. Delapan, Elvira Deswita, anak dari Bapak Syayardi dan Ibu Syafnidar. Predikat lulus dengan pujian. 9. Nisa Satiawati, anak dari Bapak Ali Nurdin dan Ibu Salmiwati. Predikat lulus sangat memuaskan. 10. Kepada Ketua Departemen Kimia, disilakan kembali ke tempat. Kepada Sekretaris Departemen Biologi, Ibu Dr. Novrita, disilakan. Nama-nama wisudawan-wisudawati Departemen Biologi Program Sarjana. 1. Andra Jasevino, anak dari Bapak Almarhum Jasmaratu Hussein dan Ibu Efnianti SH. Predikat lulus sangat memuaskan. Dua, Nazifah Rahmi, anak dari Bapak Almarhum Afrizon dan Ibu Almarhumah Elmawati. Predikat lulus dengan pujian. Tiga, Lili Rahmawati, anak dari Bapak Rizwandi dan Ibu Yusnita. Predikat lulus dengan pujian. Empat, Dimas Surya Pratama, anak dari Bapak Ondra Putra dan Ibu Novrina Yanti. Predikat lulus dengan pujian. Lima, Eka Yuliastuti, anak dari Bapak Giyanto dan Ibu Sumartini. Predikat lulus dengan pujian. Enam, Lola Sutra Islami Arwin, anak dari Bapak Haji Dr. Handurs Awin dan Ibu Yurnalismi SPD. Predikat lulus dengan pujian. Tujuh, Lutfi Fauzia, anak dari Bapak Agus Suyatno dan Ibu Jumia. Predikat lulus dengan pujian. Delapan, Bima Hidayatullah, anak dari Bapak Hornedi dan Ibu Eni Safitri. Predikat lulus dengan pujian. Sembilan, Dani Alfandi,
anak dari Bapak Alfuardi dan Ibu Dahliar. Predikat lulus dengan pujian. Sepuluh, Dinda Fadila Bella Husna, anak dari Bapak Haji Budi Santoso dan Ibu Hajah Indraneli. Predikat lulus dengan pujian. 11. Rati Wulandari, anak dari Bapak Syawirmansyah dan Ibu Syamsiman. Predikat lulus dengan pujian. 12. Faradila Syafira, anak dari Bapak Syahira Yunus dan Ibu Sofieni. Predikat lulus dengan pujian. 13. Rizka Sef Maliza, anak dari Bapak Maswir SPD dan Ibu Elizar. Predikat lulus dengan pujian. 12. Kepada Sekretaris Departemen Biologi, disilakan kembali ke tempat. Kepada Ketua Departemen Matematika dan Sains Data, Ibu Dr. Yanita, disilakan. Nama-nama wisudawan-wisudawati Departemen Matematika dan Sains Data, Program Sarjana. 1. Fajrin Fadila Syahrul, anak dari Bapak Syahrul dan Ibu Jaliarni. Predikat lulus, memuaskan. 2. Yoga Pratama, anak dari Bapak Ali Nusar dan Ibu Mayulizar. Predikat lulus, memuaskan. 3. Rizky Prabowo, anak dari Bapak Sunarto dan Ibu Suparmi. Predikat lulus, sangat memuaskan. 4. Muhammad Rafi Fajri, anak dari Bapak Zul Fajri dan Ibu Leni Kurnia SE. Predikat lulus dengan pujian. 5. Tasya Abrari, anak dari Bapak Abrar Firdaus dan Ibu Eli Rosnita SPD. Predikat lulus dengan pujian. 6. Ranti Dwi Wanata Putri, anak dari Bapak Henryuan dan Ibu Rita. Predikat lulus, sangat memuaskan. 7. Rahmat Fajri, anak dari Bapak Almarhum Amirunas dan Ibu Silvia SPD. Predikat lulus dengan pujian. 8. Yolanda Putri, anak dari Bapak John Kennedy dan Retnawati. Predikat lulus dengan pujian. 9. Nadia Citra Multasya, anak dari Bapak Mul Prayuda Jamil dan Ibu Novita. Predikat lulus dengan pujian.
10. Abdul Majid, anak dari Bapak Syamsul Bayan dan Desweni. Predikat lulus dengan pujian. Sebelas, Fahrul Ihsan Kamil, anak dari Bapak Almarhum Syamsuwardi dan Ibu Yesnil S.Ag. Predikat lulus dengan pujian. 12. Nurul Hidayah, anak dari Bapak Roni Hasbilah dan Ibu Mariati. Predikat lulus dengan pujian. 13. Dewi Mulia Putri, anak dari Bapak Sudirman dan Ibu Dawarti. Predikat lulus sangat memuaskan. 14. Indah Fitri Yalita, anak dari Bapak Dr. Handus Damanhuri dan Ibu Deswita SPD. Predikat lulus sangat memuaskan. 15. Kepada Ketua Departemen Matematika dan Sains Data, disilakan kembali ke tempat. Kepada Ketua Program Studi Sarjana Departemen Fisika, Bapak Ahmad Fauzi Pohan, MSc, disilakan. Nama-nama wisudawan-wisudawati Departemen Fisika Program Sarjana. 1. Yulia Wahdini, anak dari Bapak Nasrizal dan Ibu Sumiarti. Predikat lulus sangat memuaskan. 2. Widi Satria Indriani, anak dari Bapak Halpia Aidil Nasripon dan Ibu Nur Tasneli. Predikat lulus sangat memuaskan. 3. Sri Hamdi Yesi, anak dari Bapak Amrizal dan Ibu Yeni Yusadi. Predikat lulus sangat memuaskan. 4. Nando Saputra, anak dari Bapak Nurmen dan Ibu Yenisma. Predikat lulus sangat memuaskan. 5. Alawiyah Deraja, anak dari Bapak Zulhilmi dan Ibu Ernawati T. Predikat lulus sangat memuaskan. 6. Fahrudin, anak dari Bapak Almarhum Ilyas dan Ibu Marnis. Predikat lulus sangat memuaskan. 7. Ade Fahriza, anak dari Bapak Almarhum Insinyur Azari dan Ibu Padmawati. Predikat lulus sangat memuaskan. 8.
Indah Asmaul Husna, anak dari Bapak Jafri Sandra BSC dan Ibu Dr. Randa Nefertiti. Predikat lulus sangat memuaskan. Sembilan, Wilda Tri Mulyati, anak dari Bapak Mulvendri dan Ibu Zulhayati. Predikat lulus sangat memuaskan. Sepuluh, Nadila Syara, anak dari Bapak Almarhum Jepri dan Ibu Erlina. Predikat lulus dengan pujian. Kepada Bapak Dekan dan Ketua Program Studi Sarjana Departemen Fisika, disilakan kembali ke tempat. Penayangan video kenangan wisudawan wisudawati selama berkuliah di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Say the good old days, well, they never last. I've been running into you in my head.
Kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Profesor Dr. Syukri Arif M.Eng, disilakan. Kepada Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Mahdivan Syafwan, disilakan. Nama-nama wisudawan-wisudawati, program magister, dan program doktor. Program magister, Departemen Biologi. 1. Nur Fitri Kartikasari, anak dari Bapak Haji Kamarudin dan Ibu Hajah Yarni. Predikat lulus dengan pujian. Departemen Fisika, 1. Rahma Fikri Nuradi SPD, anak dari Bapak Adriman dan Ibu Nurleli SPD. Predikat lulus sangat memuaskan. Dua, Fira Friska SSI, anak dari Bapak Syamsuar dan Ibu Arni. Predikat lulus dengan pujian. Tiga, Fadila Monica SSI, anak dari Bapak Dedi Bahar dan Ibu Yenti. Predikat lulus dengan pujian. Program doktor, Departemen Kimia. 1. Sri Handani SSI MSI, anak dari Bapak Almarhum Hudiju dan Ibu Kartini. Predikat lulus sangat memuaskan. Kepada Dekan dan Wakil Dekan 1, disilakan kembali ke tempat. Pembacaan surat keputusan dekan tentang wisudawan-wisudawati terbaik masing-masing Departemen Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana oleh Bapak Sosmiadi Eskom Mkom, Subkoordinator Akademik dan Kemahasiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas nomor 138/UN16.03.D/13 Romawi/KPT/2022 tentang penetapan lulusan terbaik program sarjana dan pasca sarjana pada wisuda 3 tahun 2022 Fakultas MIPA Universitas Andalas. Menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan program sarjana. 1. Departemen Biologi. Nama Nafizah Rahmi. Nomor BP 18104-21002. IPK 3,86, predikat lulus dengan pujian. Lama studi 3 tahun 11 bulan.
2. Departemen Kimia. Nama Nurul Pratiwi. Nomor BP 18104-12036, IPK 3,91, predikat lulus dengan pujian. Lama studi 3 tahun 11 bulan. 3. Departemen Matematika dan Data Sains. Nama Tasya Abrari. Nomor BP 18104-31004, IPK 3,93, predikat lulus dengan pujian. Lama studi 3 tahun 11 bulan. 4. Departemen Fisika. Nama Nadila Sarah. Nomor BP 18104-4-2007, IPK 3,89, predikat lulus dengan pujian. Lama studi 3 tahun 9 bulan. Program Pasca Sarjana. Departemen Fisika. Nama Fadila Monica MSI. Nomor BP 20204-44104, IPK 3,93, predikat lulus dengan pujian. Lama studi 1 tahun 6 bulan. Ditetapkan di Padang pada tanggal 16 Juli 2022. Dekan FMIPA Universitas Andalas Profesor Dr. Sukri Arif MEng, NIP 1966-09189190310005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan piagam kepada wisudawan-wisudawati terbaik oleh Wakil Dekan 1 kepada Bapak Dr. Adi Afwan, disilakan. Foto bersama. Kepada Wakil Dekan 1 dan wisudawan-wisudawati terbaik, disilakan kembali ke tempat. Lagu Bagimu Negeri yang diikuti oleh wisudawan-wisudawati. Wisudawan-wisudawati, disilakan berdiri. Thank you.
Wisudawan-wisudawati, disilakan duduk kembali. Penyerahan wisudawan-wisudawati oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas kepada Ketua Ikatan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Dr. Salma Riza SC MSI, kepada Bapak Profesor Dr. Syukri Arif MM dan Ibu Dr. Salma Riza SC MSI, disilakan mengambil tempat. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hari ini Sabtu tanggal 16 Juli 2022. Saya selaku dekan menyerahkan alumni wisuda 3 tahun 2022 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas sebanyak 51 orang agar dapat dibina dan dibimbing. Saya sebagai mewakili ketua alumni menerima dengan tangan terbuka alumni wisuda 3 tahun 2022 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas sebanyak 51 orang untuk dibina dan dibimbing. Kepada Bapak Dekan dan Ibu Dr. Salma Riza SC MSI, disilakan kembali ke tempat. Pembacaan nama-nama bintang aktivis oleh Nadia Rizki Ananda, PLT Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Kepada nama-nama yang terpanggil agar mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2021-2022 Kabinet Khatulistiwa. Pengumuman predikat mahasiswa sebagai bintang aktivis kampus pada wisuda 3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas tahun 2022. Yang pertama, selamat kepada Saudara Muhammad Rafi Fajri dari Matematika Angkatan 2018, Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Yang kedua, selamat kepada Saudari Widi Satria Indriani dari Fisika Angkatan 2016, Organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Yang ketiga, selamat kepada Saudara Abdul Majid dari Matematika Angkatan 2018, Organisasi Kreasi Cerdas Ilmiah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Yang keempat, selamat kepada Saudari Nadia Citra Multasya dari Matematika Angkatan 2018, Organisasi Kelompok Kegiatan Olahraga Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Yang kelima,
Selamat kepada Saudara Nando Saputra dari Fisika Angkatan 2016, Organisasi Himpunan Mahasiswa Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Yang keenam, selamat kepada Saudari Yolanda Putri dari Matematika Angkatan 2018, Organisasi Himpunan Mahasiswa Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Yang terakhir, selamat kepada Saudara Rizky Prabowo dari Matematika Angkatan 2017, Organisasi Himpunan Mahasiswa Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Selamat kepada mahasiswa sebagai bintang aktivis kampus dan terima kasih atas dedikasinya. Sekian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan oleh Ketua Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas kepada Bapak Profesor Dr. Syamsuwardi MSC, disilakan. Foto bersama. Kepada Wakil Dekan 2 dan Bintang Aktivis, disilakan kembali ke tempat. Sambutan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas kepada Bapak Profesor Dr. Syukri Arif MM, disilakan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sangat terhormati Ketua Senat Fakultas MIPA Universitas Andalas. Yang saya hormati Ketua Alumni IKA, IKA Alumni FMIPA Universitas Andalas. Terusnya wakil-wakil dekan, ketua-ketua departemen, staris departemen, dan juga Bapak Ibu ketua prodi S1, S2 dan S3 di lingkungan FMIPA Universitas Andalas. Yang kami muliakan para orang tua wisudawan dan wisudawati angkatan ketiga tahun 2022 Fakultas MIPA Universitas Andalas, dan yang teristimewa pada para wisudawan wisudawati yang hadir pada hari ini dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita kepada Allah SWT pada siang ini, mohon maaf sedikit agak telat kita pelaksanaannya karena tadi di rektorat cukup panjang juga acaranya. Sehingga
salat zuhurnya agak tertunda sedikit. Namun tetap selalu ungkapan syukur kita pada hari ini sangat bahagia sekali. Para saudara-saudarawati sudah menyelesaikan sebuah proses perjalanan akademik. Dulunya mulai dari penerimaan mahasiswa dan diakhiri dengan wisuda pada hari ini. Pada pelaksanaan ini kita laksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Fakultas MIPA yang mendidik dan menjalankan amanah untuk proses pendidikan ini. Kemudian salawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, pertama atas nama pimpinan Fakultas MIPA dan seluruh Civitas Akademika FMIPA Universitas Andalas mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati yang telah menyelesaikan studinya dalam waktu yang beragam, rata-rata 4 tahun untuk S1, 2 tahun, dan bahkan untuk program fast track jauh lebih pendek untuk magister dan seterusnya juga untuk doktor, yang mana pendidikan yang sudah diberikan tentu menjadikan modal dan bekal untuk bisa menjalani dan mendalami kehidupan sebenarnya pasca kampus. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah ada, kita diarahkan dan diminta terus untuk selalu menjadi pembelajar dan selalu belajar dalam posisi dan kondisi apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, informasi perkembangan universitas setelah PTNBH tahun 2021 kemarin sedikit banyak ada perubahan-perubahan. Di antaranya organisasi tata kelola yang hari ini dulu namanya jurusan sudah memakai nama departemennya. Jadi sudah departemen. Kalau dulu jurusan itu payah membuat dalam bahasa Inggrisnya. Jurusan, rute, atau apa bahasa Inggrisnya? Departemen bahasa Inggrisnya benar. Maka dibenarkan menjadi departemen. Dan di antara departemen 4 yang ada di Fakultas MIPA, ada satu lagi yang baru departemennya, yaitu Departemen Matematika dan Sains Data. Saya katakan selamatlah bagian dari launching juga, Pak. Enak. Artinya dengan perubahan itu tentu akan ada konsekuensi perubahan ke dalamnya. Kita di FMIPA memiliki 4 program studi S1, 4 program studi S2, dan 2 program studi S3. Kedepan sekarang sedang proses untuk program studi S3 di matematika dan fisika. Sehingga semuanya sudah ada S1, S2, dan S3. Khusus untuk matematik, pertemuan matematik dan sains data ini harus segera dipercepat nih. Dengan nama sudah sains data, maka dalam waktu dekat juga akan dibuka program statistik dan sains data S1-nya. Kemudian juga akan berlanjut ke S2 dan seterusnya. Ini ada perubahan-perubahan yang terjadi di UNAN, sehingga dengan perubahan itu sedikit banyaknya tata kelola juga akan mengalami perubahan. Dan dengan perubahan itu kita berharap UNAN makin bisa lebih otonomi, lebih mandiri, membuka dan menutup prodi itu lebih fleksibel, tidak terlalu sulit lagi ke depannya setelah menjadi PTNBH ini. Ini yang menjadi acuan. Dan begitu juga ke depan, yang jadi perhatian kita adalah luaran. Makanya untuk para alumni ketika sudah bekerja yang sediakan ini untuk kita bersama ya. Ini kadang-kadang setelah jadi alumni malas mengisi angket, padahal itu penting untuk kemajuan institusi. Makin banyak angket, makin lengkap data, dan makin besar peluang kita di kampus untuk membuat kebijakan ya. Jadi para alumni, atas nama pimpinan saya mengajak untuk tolong diisi nanti angket-angket itu untuk kemajuan dan
perkembangan serta membuat institusi kita makin lebih baik ke depannya. Kemudian yang terakhir mungkin karena waktu kita sangat pendek, bahwasannya ke depan pasti beban lebih berat, ini khusus untuk alumni yang saya tekankan, para wisudan sudawati, bahwasannya beban makin berat, tantangan makin besar, yang penting dan yang paling mendasar sekali adalah bagaimana punya jiwa yang lebih bersungguh-sungguh, ya. Tetap bersungguh-sungguh itu yang sudah digambreng selama 4 tahun bagi 1, 2 tahun di S2 dan 3 tahun di S3, jadikan modal untuk menghadapi kehidupan yang real, sebenarnya kehidupan pasca kampus, yaitu kehidupan yang sangat kompetitif sekali, sangat bersaing. Orang yang mampu dan bisa menang dalam persaingan adalah orang yang mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Itu sudah sunatullah, itu sudah hukum alam. Orang yang bekerja keras dan bersungguh-sungguh, yakinlah pasti akan mampu dan bisa menghadapi persaingan sehingga bisa menghadapi berbagai tantangan sehingga dia tetap survive dan bisa mengikuti perubahan untuk kemajuan. Maka untuk itu sekali lagi camkan ini dan jiwa sungguh-sungguh itu harus kita tanamkan dalam diri kita selamanya. Itu mungkin hal-hal yang dapat kami pesankan. Dan terakhir kepada para orang tua dan wali dari para wisudawan wisudawati, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada Fakultas MIPA untuk membimbing, mengasuh, mendidik anak-anaknya, dan dengan rasa bangga kami sudah melakukannya semaksimalnya, dan kami berharap tetap mari kita bersama-sama menjaga dan tentu mendorong para wisudawan-wisudawati untuk bisa berkiprah lebih baik lagi ke depan dan lebih bisa menghadapi berbagai hal ke depannya. Dengan harapan setelah sukses, tolong kontribusinya juga untuk institusi dan tetap berkomunikasi dengan institusi. Itu saja barangkali. Sekali lagi selamat atas capaian dalam acara penyerahan ijazah wisuda 3 Fakultas MIPA Universitas Andalas. Sekali lagi selamat dan sukses selalu. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan dari perwakilan wisudawan wisudawati yang akan disampaikan oleh Nurul Pratiwi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan segenap sivitas akademik di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang kami muliakan Bapak Ibu pendamping wisudawan 3 Universitas Andalas. Dan yang kami hormati para tamu undangan dan peserta wisudawan yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat pada siang ini kita dapat berjumpa pada acara Wisuda 3 Universitas Andalas. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah pada kesempatan yang berharga ini, saya berdiri di depan akan menyampaikan kesan dan pesan mewakili para wisudawan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Beberapa tahun yang lalu,
pertama kali kita menginjakan kaki di Universitas Andalas ini, dan pada hari ini kita buktikan tanggung jawab selama studi dan hasil perjuangan melewati lika-liku dalam mencapai mimpi. Sehingga kita berada di sini bukan lagi sebagai mahasiswa, tetapi sebagai wisudawan. Kita bertemu dengan latar belakang yang berbeda, pola pikir yang berbeda, tetapi dari perbedaan itulah membuat kita belajar saling memahami dan menghargai. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam menjadi tempat kita belajar, berdiskusi, membangun akhlak dan berinteraksi. Mengabdi kepada masyarakat dan amalan penelitian ilmiah untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi, sekaligus belajar memahami makna visi perguruan tinggi. Menjadi mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam memberikan momen-momen yang indah. Di sini kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Kita belajar tentang arti dari suatu perjuangan, pantang menyerah, bekerja keras, pengorbanan, dan konsekuensi. Tidak ada pencapaian tanpa perjuangan, tidak ada hasil tanpa proses. Apa yang kita dapati hari ini adalah cerminan dari perjuangan kita sendiri. Keberhasilan kita hari ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan sivitas akademik, dan orang-orang tercinta di hidup kita. Terutama orang tua kita, dosen-dosen kita, terima kasih kepada seluruh pimpinan fakultas yang telah memberikan yang terbaik untuk kita. Kepada Bapak Ibu dosen, terima kasih sudah mendidik, mentransfer ilmu, membantu kami mengembangkan potensi, dan mengantarkan kami menjadi insan yang lebih baik, sehingga kami bisa menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini. Tidak terasa waktu sangat cepat berlalu, teman-teman. Rasanya baru kemarin kita semua sibuk mengerjakan laporan praktikum yang menumpuk. Terkadang kita ingin menyerah, tapi kita membuktikan hari ini kita mampu melewati semua itu. Mungkin kita akan berpisah, melanjutkan mimpi, namun meski studi hari ini telah berakhir, kita tetap bisa menjaga silaturahmi dengan nama Ikatan Alumni, yang tetap menjaga dan mengharumkan nama kampus kita. Para wisudawan, teman-temanku yang berbahagia, hari ini telah bertambahlah tanggung jawab moral atas gelar yang disematkan bersamaan nama kita. Tanggung jawab sebagai mahasiswa barangkali telah usai. Namun, tanggung jawab atas ilmu yang kita miliki akan terus ada selama hidup. Bukan berarti setelah kita meraih gelar yang kita idamkan, lantas kita berpuas diri. Ini adalah awalan baru bagi kita untuk menyongsong kehidupan di masa mendatang. Semoga ke depannya alma mater tercinta kita, Universitas Andalas, semakin maju dan sukses. Begitupun dengan semua lulusannya. Teruntuk semua rekan seperjuangan, mari kita tunjukkan kualitas terbaik dari lulusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Berikan usaha yang terbaik kita, pelihara rasa haus akan ilmu pengetahuan, dan buktikan kita bisa menjadi yang lebih baik dari lulusan universitas manapun. Hadirin yang berbahagia, gelar ini kami persembahkan kepada orang tua kami yang telah melahirkan, membimbing, dan merawat, dan tentu saja telah membiayai semua pendidikan kami. Meski ini belum seberapa untuk membalas jasa-jasa beliau, tapi paling tidak hari ini kami bisa menyaksikan senyum-senyum di wajah mereka, melihat kami bisa melakukan wisuda pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, terakhir saya pribadi tentu mewakili semua wisudawan memohon maaf kepada dekan dan seluruh sivitas akademik atas kesalahan yang disengaja atau yang tidak disadari oleh jiwa. Kami mohon doa dan restunya agar kami dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan, agar kami dapat menjadi pribadi yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Rizky Raihan Saputra, disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya mengenakan tangan kita dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, alangkah gembira hati kami hari ini. Air mata bahagia mengucur derasnya sebagai rasa syukur yang dalam. Atas kasih sayangmu, kami mampu berdiri tegap untuk menatap masa depan yang semoga kian cerah. Menoreh catatan penting dalam salah satu penggalan sejarah perjalanan hidup kami. Ya Allah, syukur kami panjatkan hanya untukmu atas limpahan rahmat dan nikmatmu yang tiada terkira. Ya Allah, demikianlah kami ingin ungkapkan rasa terima kasih yang amat mendalam kepada insan yang penuh kasih. Insan yang senantiasa menyebut kami dalam setiap doa malamnya. Insan yang tiada terkira pengorbanannya untuk kesuksesan kami. Insan yang tak kenal lelah dalam setiap langkahnya, membuat kami tetap merajut asa untuk akhirnya sampai di acara wisuda ini. Ya Allah, muliakanlah mereka, bapak ibu kami yang sangat kami cintai dan sayangi. Kami dalam pengharapan dan kecemasan, ya Allah, akankah kami mampu membalasnya. Terima kasih juga kami haturkan kepada bapak ibu guru kami, bapak ibu dosen kami, bapak ibu tenaga kependidikan, bapak ibu tenaga analisis laboratorium, dan bapak ibu semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang telah menghantarkan dan mentransfer ilmu dan peradaban kepada kami. Semoga kami mampu melaksanakan apa yang telah mereka kejarkan, ajarkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami tak akan berhenti sampai di sini. Kami harus bergerak dan harus melangkah. Ya Allah, dengan memohon pertolongan dan bimbinganmu, kami ingin ilmu pengetahuan yang telah kami peroleh akan bermanfaat dan barokah. Tidak hanya untuk kami sendiri, tapi untuk agama, bangsa, dan negara kami. Kami adalah penerus dan pembangun peradaban. Hingga bangsa dan negara kami menjadi bangsa dan negara yang Engkau ridhoi. Ya Allah, bimbinglah kami, tunjukilah jalan yang harus kami lalui. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, hanya kepada Engkaulah kami mohon ampunan atas dosa, kesalahan, kekhilafan yang telah kami lakukan. Juga atas dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, saudara-saudari kami, guru kami, dosen kami, pemimpin kami, dan semua yang telah berjasa kepada kami dan para pendahulu kami. Semoga Engkau berikan tempat terindah di sisimu. Ya Allah, kuatkanlah pertalian ini hingga kami bertemu di syurgamu nanti. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan acara penyerahan ijazah program sarjana dan program pasca sarjana wisuda 3 tahun 2022 oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta seluruh hadirin yang kami hormati, atas nama pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas, kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu
yang telah berkenan memenuhi undangan kami ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia secara khusus yang telah membantu dan mensukseskan acara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyelenggaraan acara ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, acara penyerahan ijazah program sarjana, magister, dan program doktor wisuda 3 tahun 2022 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas saya nyatakan ditutup. Pimpinan berserta anggota senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Bapak Dekan beserta unsur pimpinan fakultas, dimohon kesediaannya untuk foto bersama dengan wisudawan-wisudawati. Foto bersama dengan wisudawan-wisudawati dimulai dari Departemen Kimia, Program Sarjana,